Telema guys, akhirnya banner Telema tiba juga ya guys. Kalian gimana guys hasil gacha kalian guys? Apakah kalian puas dengan hasil gacha kalian ataukah berakhir mengenaskan guys? Aku terus terang di banner yang siapa itu Sena Dina kemarin ya guys. Itu aku sampai di bawah PT 10 sih. Di banner senjata juga di bawah PT 10. Dengar-dengar sekarang soft PT-nya udah dihilangkan, guys. Jadi di sini aku ada 27 kristal dan 15 tiket apa X namanya apa? Tiket apa? Kayak barusan main aja loh. Konyol. Tiket apa ini guys sebenarnya guys? Battle suit ya, tiket battle suit dan 13 tiket equipment ya. Kayaknya dulu tuh namanya Expa sama Foka ya. Sekarang namanya udah diganti ini guys, battle suit sama equipment ya. Mungkin supaya lebih simple kali ya guys. Kayaknya dulu tuh tiket Expa sama Foka ya. Sekarang jadi battle suit sama equipment. Oke guys, kita akan mulai gacha ya guys. 3, 2, 1, let's go. Apa ini? Valkyrie Blade Strike. Oke guys, di 10 pull pertama belum dapet ya. Apa ini? Apa ini? Waduh guys. Dulu itu padahal sering ya, sebelum 60 udah dapat S rank ya. Aku nggak tahu guys, menurut kalian itu lebih bagus sekarang atau lebih bagus dulu nggak sih guys? Aduh, ya elah. Wah, kalau udah di bawah 50 gini tuh aku juga udah mulai males guys. Udah mulai males main, males lanjut gacha. Ini kalau masih nggak dapet aku udahan aja lah, nggak usah aku lanjutin, aku pikir-pikir lagi aja lah. Aku juga nggak ngejar skor ya. Aku cuma mau menikmati story sama event doang di Honkai Impact ini. Udah males aku guys asli guys. Udah lah pakai itu aja lah. Hearser of Reason itulah. Mau agoni abadi biarin lah. Wah iya guys, udah males aku guys asli guys. Males, asli males. Wah langsung apa ya, langsung rasanya kepala pusing, pening. Ya ampun gini amat loh. Aku itu main Honkai Impact 3 itu udah dari lama guys. Sebelum part 2 ini tuh
aku jarang itu, sampai ke 40 itu jarang guys. Biasa sebelum 50 lah itu udah dapet guys rank S guys. Aduh aku nggak tahu sih guys, soalnya belum aku hitung-hitung ya, soalnya pendapatan kristal sekarang kan juga nggak sama kan, karena ada open world sama event-event itu. Aku nggak tahu guys, pendapatan kristal bulanannya itu dibanding dulu lebih banyak atau lebih sedikit. Terus kalau mau dapetin S rank sama senjata di sini itu butuh berapa? Aduh, udah males ini guys. Ya elah. Alah apa udah aja guys. Mentalku ini yang tidak kuat. Alah gak usah gacha aja kali ya, toh juga sama-sama penghuni agoni abadi ya. Ngapain ribet-ribet ngumpulin Valkyrie, orang gachanya aja pahit gini ya. Udahlah, orang paling memorial arena ya 10% 5% gitu ya, nggak pernah sampai 1%. Terus buat apa itu loh, buat apa ngumpulin Valkyrie, ujung-ujungnya juga agoni abadi juga ya. Terus ngapain aku harus melewati semua penderitaan ini, orang ujung-ujungnya yang bikin aku masih main Honkai Impact 3 ini ininya guys, story chapter. Aduh. Oke guys, videonya sampai sini dulu guys. Aku pikir-pikir dulu aja guys mau lanjut gacha telema atau enggak. Tapi kalau secara karakter dari story, dari PV dan lain-lain, telema itu karakter favoritku banget guys. Tapi kalau ngedapetinnya harus pahit kayak gini ya. Males guys, asli guys. Ini paling-paling di bawah 10 lagi ya. Thank you guys sudah nonton video ini. Like, comment, dan subscribe. Dan bye-bye. Ini sebagai penutup ini ada cuplikan PV dari Telema ya. Ya, nanggung aja itu guys. Supaya pas sama lagunya selesai ya. Mau aku cut kok, lagunya bagus. Thank you guys, bye-bye.